Hello guys, kembali ke saluran YouTube Frugal Outdoors and Camping. Hari ini kami kembali ke lokasi pembinaan base camp. Hari ini aku dengan Kaiser. Okay, plan hari ini kami akan cuba nak tukar daripada tub shelter ni kepada bumbung daripada daun. Kami akan guna daun bertam. Kami akan anyam daun bertam untuk dijadikan sebagai atap ataupun bumbung. Sekarang kami nak pergi ambil daun bertam. Tak jauh daripada lokasi base camp. Percubaan pertama buat atap daripada daun bertam. Okay. Bushcraft style. Bushcraft style. Belum boleh. Keping atap yang pertama dah siap. Ambil masa lebih kurang dalam sejam. Lebih kurang satu jam untuk siapkan satu keping macam ni. Okay guys, itu tadi sedikit sedutan dari sambungan episod pembinaan base camp FOC. Video tu dirakamkan dah agak lama, yang pastinya sebelum PKP lagi. Okey, video hari ini adalah untuk aku kongsikan update untuk projek tersebut, dan aku sebenarnya perlukan cadangan atau pendapat korang di luar sana untuk aku dan tim meneruskan fasa seterusnya projek ini. Cadangan atau pendapat tentang apa nanti sekejap lagi aku akan terangkan. Okey, bagi yang belum menonton part 1 siri pembinaan basecamp ni, korang boleh klik link dekat atas ni ataupun di kolom deskripsi dekat bawah, supaya korang dapat memahami lebih lanjut lagi tentang projek ini. Okey baik, di fasa 1 dulu kami dah siapkan bahagian asas struktur camp kami, iaitu tiang, lantai dan bumbung sementara. Jadi di fasa seterusnya sepatutnya adalah pembinaan bumbung dari bahan sumber dari alam. Jadi seperti yang aku paparkan di awal video tadi, kami dah pun pergi kali kedua ke lokasi base camp dan dah start kerja-kerja pembinaan bumbung menggunakan daun bertam. Sebelum tu, aku nak clarify sekali lagi yang aku dan tim FOC ni, kami bukanlah survival expert, ex-army ataupun pengakap dan lain-lain. Kami hanyalah penggemar aktiviti outdoor, terutamanya camping. Dan pembinaan base camp ni adalah percubaan pertama kami membina permanent shelter dari sumber alam. Jadi benda ni lebih kepada latihan dan pembelajaran sahaja. Okay, berbalik kepada bumbung tadi, dalam perancangan kami nak buat dari pelepah dan daun bertam, di mana daun ni akan dianyam menjadi sekeping atap. Okey, setelah kami mula kerjakan kerja anyaman daun bertam, kami dapati yang atap dari bertam ni memerlukan lebih kurang 1 jam untuk siap satu keping. Sebabnya mungkin kami ni bukanlah expert sangat, mungkin anyaman tu agak perlahan. Kalau expert mungkin boleh siap dalam 25-30 minit ataupun kurang daripada itu. Okey, dan hasil anyaman untuk satu keping atap hanya dapat memberikan pelindungan permukaan lebih kurang 7-8 inci sahaja. Selebihnya adalah permukaan yang akan dilapiskan dengan bahagian bawah dan bahagian atas. Panjang bumbung shelter ni lebih kurang 7 kaki. Jadi dari pengiraan kasar, untuk siapkan keseluruhan bumbung kami perlukan paling kurang 13 keping anyaman bertam. Disebabkan trip kedua ni, masa untuk melakukan kerja agak suntuk sebab aku ada commit untuk siapkan satu video teaser untuk sponsor. Jadi kami ambil keputusan untuk hold dulu projek pembinaan bumbung
Satu disebabkan masa tadi dan satu lagi kami sedang mempertimbangkan pilihan material lain untuk dijadikan bubung selain daun betam. Jadi selepas dah buat sedikit research dan dapatkan sedikit maklumat daripada Google, kita dapatlah satu lagi option iaitu dengan menggunakan buluh. Cara kerja dia dengan membelah buluh tersebut dan disusun memanjang sebagai bumbung. Kebetulan sumber buluh juga boleh didapati di kawasan sekitar base camp. Jadi di sini aku perlukan pendapat slash cadangan korang, subscriber channel FOC. Mungkin korang expert dalam bidang pembinaan survival shelter atau korang ada pengalaman sebelum-sebelum ni. Antara dua pilihan material untuk pembinaan bumbung tadi, yang mana korang rasa lebih sesuai, lebih mudah dan lebih tahan lama? Atau korang juga boleh bagi cadangan yang lain ataupun teknik pembinaan lain atau material yang lain yang korang rasa paling sesuai digunakan sebagai bumbung. Okey, sila komen cadangan korang di kolom komen di bawah. Nanti tim FOC akan semak dan pertimbangkan komen cadangan korang tu. Okey, baik. Terima kasih sudah menonton. Sekian untuk video kali ini. Jumpa korang lagi di video akan datang. Ciao.